Jadi KRS itu kalau kalian kuliah harus isi KRS. Baca. Yo, balik lagi di channel gua. Sekarang gua lagi di rumah temen gua. Jadi sekarang gua lagi pengen nge-review motor yang tadi udah ada di sebelumnya di sinematiknya ya. Ini motornya. Sini anjir, liatin sini. Gak usah gas anjing. Liatin ke motor ya. Nah, ini adalah motor Aerox tahun berapa? Ini yang punya ini aja. Ini adalah Bro Adnan, pemilik motor ini. Jadi gue pengen nanya-nanya sedikit mengenai modif-modifan apa yang udah ditempelin atau nggak udah dirubah di motor ini. Jadi tolong jelaskan, Bro Adnan. Ya, jadi yang pertama baru cuma ganti ini apa? Handle. Ini handle-nya? Handle-nya apa yang punya KRS? Apa ini? KRS. KRS. Iya, jadi KRS itu kalau kalian kuliah isi KRS. Bukan. Baca. Udah itu apa lagi ya? Nah, ini ya nih, ini emang udah sepaket atau gimana? Iya, udah sepaket. Oh, ini udah pakai tabung remnya sama. Tapi dari KRS juga nggak? Iya. Jadi ini udah apa sih, sepaket ya? Set. Oh, berarti lu ngebolongin ini nggak? Enggak ya? Enggak. Cuman dikasih dudukan kayak plat gitu ya? Iya. Udah itu apa lagi ya? Paling cat body. Oh, udah itu cat body ya? Udah itu lah. Ini warna apa ini? Ini kalau dari jauh, biru poxy. Tapi kalau dari dekat, katanya sih grey light. Jadi ini kata Bro Adnan itu warna grey light. Apa? Grey light. Grey light ya. Tapi nggak tahu tuh, itu pokoknya orang percatan yang tahu apa sih grey light sama atau enggak apa? Biru poxy. Jadi antara dua itu. Kalau dari apa? Kalau dari jauh ungu. Kelihatannya ungu. Kalau dari jauh ini kelihatannya ungu. Udah itu apa lagi? Mungkin dari sektor kaki-kaki diapain? Iya, kaki juga di repaint juga sama. Oh, kalau di velg itu di repaint warnanya coklat. Bukan gold? Coklat ini. Kayak gua gold sih. Oh, ini warnanya coklat, tapi agak metalik ya? Iya. Coklat metalik, jadi kayak kalau yang gue bukan anak cat, itu kayak emas kan. Ini nih. Oh, itu ini dikasih. Coba pajuan deh. Jadi ini dikasih apa sih namanya? Windshield-nya ganti. Ini windshield variasi. Variasi ya. Jadi mungkin bisa beli di mana kan? Tahu. Pokoknya di toko-toko variasi motor mungkin. Iya, di samping juga banyak kok. Di toko lain juga banyak ya. Udah itu sama ini lu ganti enggak ya? Enggak. Oh iya, sama ini nih spion. Spionnya punya Vario. Oh, ini spion Vario dari berapa? Nggak tahu. Maaf, Vario Thailand. Mungkin mirip ini sih, kayak apa namanya? PCX CBU yang 2012 mirip kayak ini. Udah itu dari belakang paling ini ya dikasih scotlet di bagian apa sih ini? Namanya apa sih ini? Coba lihat sini. Ini apa namanya? Speedometer ini. Jadi ini dikasih spotlight, udah itu. Ini nih di lampunya juga ya? Iya. Ini dikasih spotlight apa? Iya. Ini dikasih spotlight, cuman masih standar ya. Udah itu standar. Ini nih bar end-nya pakai bar end ini ya. Cuman dicopot ininya. Bar end yang spion bar end. Mereknya apa ini? Modish. Anjay. Paling kalau coba kata lu nah, apalagi? Paling segitu aja yang udah gua modif. Lagi masih dibangun juga sih. Lagi proses. Oh ya, berarti mungkin gua mau nanya ini. Project kedepannya ini motor mau diapain lagi? Masih mau ganti knalpot. Oh, mau ganti knalpot. Mungkin knalpotnya mau ganti apa? Paling ya biasa aja. AHM ya? AHM mana ada tuh? Ada. Ya ini aja WRX. Anjay. Oh iya, gua mau nanya ini ngecatnya di mana nah? Kalau ini di Keo Project. Hah? Keo Project. Oh iya, mungkin ada Instagramnya di sini ya. Ini dari rekomendasi dari Bro Adnan. Terus
Oh ini ngechatnya satu tempat? Iya satu tempat, mau Felix sama Boris. Nah yaudah, kali ini segitu aja video dari gua mengenai motornya Bro Adnan itu Aerox, mengenai modifikasinya yang simple look ya. Menurut gua jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Nantikan video mengenai apa sih review-review motor lainnya. Yang kalau gua ini reviewnya yang simple look ya, enggak, bukan yang head on diganti pelek OZ lah. Jadi paling segitu aja videonya ya. Terima kasih yang udah nonton dan juga udah ajan, dan terima kasih yang udah subscribe dari awal. Yo.